Oke pemirsa, kali ini kita akan mencoba untuk mencangkok kembang apa ini? Hasil. Kemuning ya, kemuning. Ini nanti hasilnya seperti ini. Dan kita siapkan bahan-bahannya ini pakai aqua gelas. Gelas aqua yang dipotong ini ya Mas Ib ya. Potong separuh. Iki lek mek ngetesno engko bakal ngene. Iki kan lagi di. Oh gitu ya ya ya. Oh baru dikerep dikasih tanda. Wis rekam apa? Kerek ya sampai bersih ya Mas Ib ya. Kali ayatnya metu nih ya nih. Ayatnya nggak metu lagi nih so. Ini tidur nih berapa tuh? Bisa sih ya. Nah, hasilnya seperti ini. Resik. Bau benar lah. Ini seorang sempurna apa kok? Gitu. Kita bungkus. Dibalik meneh asale. Iya. Terus nang isolasi iki. Isolasinya kita tempel ono kene. Iya. Oh, pertama ngene iki sik. Pertama Malang. Terus ning Surabaya. Iki Malang loro. Oh, Malang loro. Malange loro. Dari iku ora mampir Madiun. Nah, Malange loro ngene karo ngene. Wes ah. Ya. Terus dari ngene. Terus dibales. Oh, ditutupi. Dibales ngene ya, Pak. Kali itu ngisor. Bekas kateran ditutupi dengan solasi. Wes ngene tok wes cukup. Terus iki kan iso dihubungno ngene. Bintang kanggo ngontrol oyote. Oh, iya 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 iya. Iki ngene jos. Ya jos mudeng. Lah iku tak dijual omah lah. Omahe. Ya. Pak anu. Nah. Pakai lemah biasa ya Mas Ib. Lemah biasa. Lemah yang mengandung humus. Ngene ndok wis cukup. Nah. Sebenarnya nih, diketek-ketek terus iki tok tobel sithik. Cus. Oh, dilubangi. Sithik wae. Ben ono udara. Mubeng. Ora kanggo dalan banyu. Wes ngono iya. Nah, wis bareng ngono terus di siram. Oh, disiram. Cium apa buat? Kita ketara? Iya. Yeah. Iti siram tujuannya benteles. Nyirami ngasih pol, ngasih kopo-kopo lah. Jadi lemah mau benteles nyatu neng gune kayu nih. Iki aku gunak no banyu biasa. Nyirami pokoknya angger garing disiram. Orang nung kan mati ben pukul. Terus kebes. Wis rata ya terus ya. Rata, tinggal iki ngisore iki. Ya lu kan medun di windee. Wis ngene wae ora usah ditetel ora apa-apa. Ini wis otomatis netel dhewe. Ora perlu kenceng-kenceng diremet ya. Ora usah. Wis anggere ngene. Piye alami. Kena banyu ndekne ra kedhi. Wes. Iki sing 3 bulan iki. Iki contoh sing wis 3 sasi. Contoh sing wis 3 sasi iki ndelok hasilnya kepiye ya? Coba dibuka. Hasil setelah 3 bulan, penyakukan 3 bulan nanti seperti ini kira-kira. Kok 3 sasi no wae ora ngasi 2 bulan ya? Orang ngasih sepan setengah. Satu bulan setengah ini kira-kira seperti ini. Ini sudah ada akarnya, buahnya. Saya, gue ben ketok ya.
Nah, ini kan tak taleni zaman kayak benurak melorot. Oh, aku aneh benurak melorot. Nah ini. Nah ini si kocor. Dikocor pakai air seperti ini untuk menghilangkan itu ya Mas Dib. Lemai ben ketok. Oh, lemah-lemah. Ternyata wis tanah-tanah ya lemah tanah. Oh, sampai ngene kok ya. Nah, itu kelihatan akarnya. Saiki sing kene engko ben ketok, sing dhuwur. Dadi oyot sing tukul iku metune kok kene iki. Jalan wae. Oh, ini. Oh, iya dari pangkalnya ini. Ya, dari pangkalnya ini yang bekas disayat pakai cutter tadi. Ini. Oh, iya. Nanti dipotong ya, Mas Dib. Sini ya. Wes, paus dise. Tak jok ning anu. Ya wes. Ketok semen gak wes iki. Ini ya. Dipotong. Halus. Halus. Ini mah. Halus. Cek liat. Kira-kira sih kok. Kacau sih sini. Ya kan gue dibenek no sih. Ini buat tidak ngara apa-apa. Panen hasil kanggungan apa? Bakalan bonsai lah gambarnya. Yes. Oh, ditandu. Kita berani bisa ya? Ya. Bahan lemahnya. Kok ini ya, barang ya. Sek pak, diluk pak. Aduh. Kita akan nanti ya. Cekak air aja. Ini ya. Kalau sih. Ini ya. Ini lambut potongnya. Sip. Nah, dari ini. Tandur. Ini lemah rak apa? Standar lah cili. So diganti pot sing gedhe. Wapi ya men ya oyote? Oyote beruh iki. Iki kan lebih urip bisa wae terus. Tutup ini, tutup ini. Oke. Tadi aku terus disiram. Siram pure. Kurang dhuwur Mas Dib, tambahi lemah neh. Sip ya. Sip. Josh.